Halo semuanya teman-teman Pesona Audio, ketemu lagi sama channel YouTube-nya Pesona Audio. Sekarang dan kali ini kita lagi kedatangan mobil Toyota Harrier. Nggak cuma satu Toyota Harrier-nya, nanti juga di depan kita kasih lihat kita kedatangan dua Toyota Harrier sekaligus yang pengen upgrade head unit. Upgrade head unit OEM series, tapi OEM series punya Pesona Audio ini beda dari OEM series yang lainnya karena kita punya penempatannya itu ada di atas seperti Harrier 3000cc yang dia punya monitor di atas kotak. Kita punya head unit OEM seriesnya, tampilannya kurang lebih mirip seperti itu. Yang mana itu beda dari yang ada di pasaran, sebab yang di pasaran ini kebanyakan dia punya tampilan ada di bawah ya teman-teman, ngegantiin CCD-nya ini, kotak di CCD-nya nanti kita kasih lihat. Dan yang di bawah tuh mayoritas hampir salah ya, karena banyak banget sistem audionya yang nggak jalan, fitur premium sound-nya juga kalau ada dia di bypass, ya pokoknya tidak tepat lah ya, kurang tepat. Kita mau kasih unjuk solusi yang tepat untuk upgrade head unit di mobil Toyota Harrier, tonton terus videonya. Langsung aja kita coba buka radio di sebelah sini untuk mencocokkan fitur dari si remote steer yang tetap masih berfungsi. Volume up-nya dia masih tetap berfungsi, volume down-nya juga masih berfungsi, next-nya, forward-nya, bahkan sampai ke mode yang ada di remote steer ini dia masih tetap berfungsi semua. Kita kembali dulu. Yang spesial dari si fitur original di mobil ini adalah fitur kaset ya. CD-nya, CD player di bawah ini, kalau kita ganti dengan model yang salah, yang kurang tepat, itu dia fitur CD-nya hilang. Nah, dengan menggunakan head unit yang Pesona Audio ini, JSL, teman-teman bisa tetap menggunakan CD atau tetap bisa menyetel CD player nih, khususnya CD player holic ya, yang masih suka banget nyetel lagu dari kaset atau CD, bisa banget nih. Contoh, kita langsung masukin aja kayak gini. Lalu di loading, tampilannya akan berubah, ditunggu 10-15 detik, nanti tracknya akan mulai. Dan di setelnya tetap bisa menggunakan tombol-tombol fisik yang ada di bawah ini. Nah, ini volume di sini masih berfungsi, display-nya masih jalan. Mantep banget guys. Nih, untuk ganti track CD-nya juga masih berfungsi di sini. Luar biasa banget guys. Kita kecilin lagi, dikeluarinnya lagi tetap menggunakan tombol original, kita keluarin. Dia langsung keluar kayak gini. Perfect banget ini head unit. Kita lanjut ke kerapihan si frame-nya, karena tentu dengan mengganti head unit ini juga kalian akan mendapatkan sebuah frame aftermarket yang tentunya juga sangat presisi dengan dashboard mobil Toyota Harrier. Rapi banget, kisi-kisi AC-nya juga buat temen-temen nih yang mobil Toyotanya Harrier-nya tahun lama yang udah rusak. Kisi-kisi AC-nya bisa mendapatkan kisi-kisi AC baru nih ya, dengan mengganti head unit aftermarket Android dari merek Pesona Audio dengan tombol-tombol di sini yang tetap bisa dipencet-pencet kembali. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya bagaimana cara mengoperasikan AC-nya. Nah, di sini di frame ini tetap terdapat tombol fisik untuk kontrol AC, tapi yang spesial teman-teman bisa kontrol AC secara digital di mobil ini. Contohnya kayak gini. Ini kita tetap bisa kontrol AC dari head unitnya nih, kontrol AC-nya secara digital, keren banget nih. Kita bisa atur blower, kita bisa atur suhu, di mana suhunya di mobil ini sudah aktif dengan dual zone. Wah, ini sih plus-plus banget nih upgrade head unit kayak gini ya teman-teman. Oke, sampai ke bawahnya pun tetap presisi. Untuk waktu pemasangannya si head unit ini cukup dengan waktu 2-3 jam, kita pastikan semua sudah terinstalasi dengan rapi ya teman-teman. Dan di head unit ini juga tentunya sudah disupport karena tadi ya sudah berbasis Android. Kita langsung masuk ke spesifikasinya. Spesifikasi head unit ini yang pertama tentu sudah operating Android atau operating system Androidnya sudah 12. Kemudian didukung dengan memori RAM 8GB dan memori internalnya sebesar 128GB. Jadi nggak kenal tuh teman-teman yang namanya nge-lag di sini ya. Contoh kita geser kiri kanan, ini aja udah responsif banget ya. Capacitive touch, jadi touchscreen-nya ini enak banget buat digeser-geser. QLED dan sudah 2K. Kalau di televisi itu udah sampai 18K, ada yang 16K, 8K, 4K. Di head unit juga tidak mau ketinggalan dan tidak mau kalah. Head unitnya sudah didukung dengan 2K dan sudah QLED. Kita langsung coba aja buka YouTube ya, karena kalau Android ini head unit basic ya teman-teman ya. Teman-teman bisa download aplikasi di Google Play Store, install. Nah, ini kita langsung coba buka YouTube aja ya. Kita pakai remote steer untuk naikin volume. Dan di head unit ini juga bisa multitasking atau split screen ya teman-teman, dua aplikasi dalam satu device. Oke,
Dan yang terakhir, tidak lupa juga Head Unit ini didukung dengan yang namanya fitur Apple CarPlay Android Auto. Apple CarPlay-nya juga sudah wireless, nanti kita tinggal contohin ya, tinggal dikoneksi aja Bluetooth-nya teman-teman dari Head Unit ke handphone. Buka itu di sini ada aplikasi namanya, dia ada namanya CarLink. Nah, CarLink 2.0 ditunggu 15-20 detik pada koneksi awal, biasa memakan waktu cukup lama. Seterusnya nanti tinggal repeating connection dan tampilannya akan berubah jadi Apple CarPlay. Oke. Dan yang terakhir tadi kita cukup ketinggalan ya teman-teman, di mobil ini juga ada tombol-tombol ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan, AC dan ada tombol hazard juga. Semua tetap berfungsi. Intinya Head Unit ini paket lengkap. Monggo teman-teman yang pengen pasang bisa langsung ke Pesona Audio dan kameranya kita kembaliin lagi ke muka. Gimana teman-teman untuk hasil upgrade Head Unit Android di mobil Toyota Harrier kali ini? OEM series yang seperti tadi kita sudah bilang, dia tampilannya ada di atas, beda dengan dari pasaran yang di pasaran ya yang tampilannya di bawah. Ini fitur, semua fitur-fiturnya juga berfungsi, bahkan sampai ke sistem CD playernya pun dia tetap bisa berfungsi ya, seperti yang tadi udah kita praktekin atau kita contohin. Nah, buat teman-teman nih pemilik Toyota Harrier, khususnya Toyota Harrier yang udah tahunnya lama nih, kebanyakan kan head unitnya udah shadow, udah rusak deh ya, pokoknya boleh banget diganti dengan head unit yang model seperti ini. Karena selain teman-teman mendapatkan fitur tambahan, juga fitur originalnya tetap terjaga ya, tetap terintegrasi. Oke, teman-teman, buat yang mau tanya-tanya Head Unit bisa langsung tanya-tanya ke nomor yang ada di bawah ini. Monggo kalian boleh tanya-tanya dulu sepuasnya sampai kalian menemukan sebuah solusi, karena Pesona Audio pasti punya solusi. Sampai jumpa di video review selanjutnya, dibantu like, comment, dan subscribe. Salam otomotif.